Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ini hari Senin malam ke-29. Hari Selasa malam Rabu malam ke-30. Ya. Karena malam Selasa malam berarti hari Kamis ya, malam Rabu ya, tinggal 2 malam lagi ya. Ramadan berakhir dan saya merasa saya menyia-nyiakan Ramadan, enggak terlalu optimal ya. Urusan-urusan dunia di kampung ini ya sebenarnya bukan salah orang lain, karena diri sendiri enggak tegas ya. Bagusnya insya Allah kalau masih ada umurnya. Ini penyesalan ya yang tersisa karena merasa menyia-nyiakan Ramadan ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, menyia-nyiakan Ramadan. Semoga tahun depan masih ada kesempatan. Saya niatkan saya mau satu bulan apa 10 hari terakhir itu itikaf di Masjidil Haram. Itu indah barangkali, indah ya. Tapi apa masih ada umur ya? Umur saya sekarang 60, berarti kalau Ramadan tahun depan 61. Masya Allah, bahaya akhirat itu besar, perjalanan panjang ya, bahaya besar, bekal menuju perjalanan panjang itu sedikit ya. Astagfirullahaladzim. Penyesalan selalu datang terlambat, dan moga-moga kasih sayang Allah, ampunan Allah masih bisa tercurah kepada siapa saja yang masih ada rasa sesal dan selalu bertobat terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan biasanya kesalahan yang sengaja itu dilakukan karena kejahilan, karena kebodohan, karena tidak ada ilmu. Moga-moga Allah masih memberikan kesempatan menjumpai bulan Ramadan di tahun depan. Insya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.